Halo gengs, selamat malam, stay tune di channel Bang Cepi. Di video kali ini, gue akan share link aplikasi Epic Ninja yang terbaru guys ya. Karena yang lama itu ada problem atau masalah gitu ya. Mungkin emang diputus oleh developernya atau gimana gue gak tahu. Jadi pada saat setelah update, itu ada notif kalau gak salah error ya, connection error, padahal koneksi baik-baik aja gitu kan. Yuk simak video ini sampai selesai biar kalian paham. Oke, selamat datang buat kalian yang baru datang, silakan di like, di subscribe, serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan channel ini bisa berkembang. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan buat kalian yang ingin top up, silakan klik link order ada di deskripsi, nanti akan ditujukan kepada WhatsApp gua tentunya guys. Hati-hati terhadap penipuan dan kejahatan, karena di luar sana banyak yang mengatasnamakan gue. Jadi yang asli hanya di channel YouTube Bang Cepi guys ya. Langsung aja cek di channel YouTube Bang Cepi untuk Instagram, Facebook, dan WhatsAppnya. Oke, langsung aja kita akan membahas ulang yang diproblemkan atau permasalahannya banyak yang dialami oleh kalian semua yang bermain Epic Ninja tentunya. Jadi gak bisa download bang, gitu kan. Setelah upgrade, connection error. Atau pas mau update, langsung muncul error gitu. Serba salah bang, gitu kan. Gua hapus data, tetap aja gak bisa masuk. Connection error. Tapi kalau nonton live streaming orang lain atau nonton YouTube, buka YouTube bisa bang, aneh ya. Nah itu sebenarnya emang mungkin aplikasinya yang di upgrade ke versi terbaru dan yang lamanya di stop mungkin ya, diganti mungkin ya untuk aplikasinya, atau gue nggak tahu lah gimana. Tapi yang jelas gue udah dapet lagi aplikasinya guys ya, tinggal kalian mainkan aja guys. Nah kalau ini udah bisa guys ya, coba kita buka dulu. Nah bisa kan? Caranya gimana ya? Caranya kalian cukup buka Play Store aja sih. Jadi ya download lagi bang, download lagi. Ukuran filenya itu 400 MB. Terus kalau kalian download di dalam gamenya itu kalau nggak salah ya sekitar 50 MB-an lah ya, atau kurang. Gue lupa. Tapi ya sekitar segitulah ya. Coba nanti kita lihat bareng-bareng ya untuk besaran file game ini berapa sih gitu kan? Nanti kita lihat lah ya. Oke. Kita keluar dulu ya. Karena di sini udah bisa masuk, udah bisa main nih, gua akan sharing-sharing supaya kalian juga bisa main, guys. Oke, kita keluar dulu ya di sini. Nah, kita memerlukan yang namanya Play Store, guys. Nah, ini nama aplikasinya adalah Ninja Heroes Unlisted ya. Kita buka Play Store-nya. Nah ini kita klik search atau bagian pencarian. Cuma ini sinyalnya jelek ya kayaknya. Nah ini kita klik bagian pencarian. Nah ini kita klik Ninja Heroes Unlisted ya. Setelah itu akan muncul di bagian pertama nih pastinya. Nih di bagian pertama. Nah untuk beratnya itu kalau nggak salah sebanyak 400 MB, bukan ya, seberat atau file ya, size-nya ukurannya itu 400 MB. Tuh, terakhir di update 10 Maret 2023 guys, 10 Maret untuk aplikasi ini ya. Entah kenapa mungkin aplikasi yang lama itu diberhentikan gitu, makanya connection error terus. Pakai aplikasi ini aja guys, atau nanti gue salin aja deh. Hebat nih untuk Epic Ninja ini, dia apa ya, dia udah bukan lagi namanya pengembang, game pengembang ya, tapi dia udah bener-bener apa ya, udah bukan lagi game pengembang gitu, udah jadi gitu kan gamenya. Salut sih gue nih untuk Epic Ninja.
Kan kalau pengembang tuh kalau nggak salah di sini nggak bisa dibagikan. Nggak bisa dibagikan ya. Udah mantep guys ya. Yuk kita nikmati game Epic Ninja guys. Seru pokoknya ya. Oh ya, kita lihat dulu nih untuk size keseluruhannya ya, akumulasinya berapa sih pada saat sudah di-download gitu kan, mau di Play Store ataupun di dalam gamenya gitu kan. Nah gitu ya, untuk kalian yang masih bingung nih cara downloadnya ya, tinggal buka aja Play Store, tuliskan Ninja Heroes Unlisted ya, atau nanti gua taruh di deskripsi deh linknya ya. Oke, sekarang kita akan lihat jumlah total sama aja. Totalnya setelah kita download di Play Store dan download di dalam game sebanyak 1,72 GB ya. 1,72 GB kilobit. Lumayan gede ya. Oke, kita coba ke gamenya lagi guys. Mantap nih. Wih, itu dia ya. Udah bisa main lagi. Sempat vakum satu hari nggak main karena nggak bisa buka guys. Dan akhirnya dapet linknya gitu kan. Kita coba naikin Itachi dulu guys ya. Kita coba naikin Itachi, nyari item-item. Oke, kita coba. Nah, nyari item ini susah banget ya. Ampun-ampunan dah. Nyari item yang ini susah banget nih. Kalau cuma 20 tapi susahnya minta ampun. Oke. Jadi itu aja guys yang bisa gua sampaikan. Ya, intinya udah bisa main lagi guys. Epic Ninja yang kemarin gua vakum sehari, gua kira game ini tutup dan ternyata ya cuman ada error problem masalah kecil sih lah ya menurut gua. Ya udahlah, kalian hapus aja aplikasi yang lama terus download lagi di Play Store secara resmi ya kan. Udah bukan lagi game pengembangan. Ini udah resmi guys ya. Nanti gua taruh linknya di deskripsi. Jadi tinggal kalian download aja sih. Atau kalau kalian mau langsung cari di Play Store, namanya Ninja Heroes Unlisted ya. Oke, gue Bang Cepi pamit undur diri. See you next video. Bye bye.